Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hai Hampa. Assalamualaikum. Syukur Alhamdulillah. Hari kita jumpa kembali. Syukur Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah, hari kita jumpa kembali di channel Hana Puteri Pin. Ha, gitu. Okay, hari ni Hana nak unboxing bersama-sama Hampa semua. Hana nak unboxing apa kali ni? Tadang! Ha, scarlett dari Indonesia. Okay, ni Hana dapat dari produk dari Indonesia. Okay, so balutan dia Hana dah buka dah sebenarnya. So, tapi dalam dia Hana tak buka lagi, okay? Sebab Hana nak share dengan hampa semua. Nak tengok dia macam mana dia punya packaging tu. Ha, selamat tak selamat untuk sampai dekat kita semua, okay? So, sekarang ni Hana nak unboxing. Okay, jom kita unboxing dia. Okay, ni ialah packaging dia. Dia bukan dapat macam ni lah, okay? Dia dah balut apa semua. Memang rap lama, memang cantik lah rap. Memang kejap elok. Apa jangan risau lah, dia takkan terkoyak ke apa. So, ni lah kotak dia selepas Hana buka, okay? So, barang dia ada kat dalam ni. So, jom kita unboxing. Okay, kat dalam dia. Kita buka kan? Kita buka. Okay. Tengok. Oh, kat mana kat sini lah. Kat sini. Okay, kita buka. Wah, nampak tau. Okay, dia ada satu produk. Dua produk. And tiga produk. Oh, boleh tercabut dah kepala dia orang kat atas. Okay, and tiga. Okay, dia bubble lagi kot dalam. So, ada tiga ni. Okay, dan satu lagi dia bagi. Oh, stiker. So cute. Dia punya produk nampak stiker. So cute. Comel kita boleh dekat dalam note kita ke. Okay, macam Hana ada note. So, kita boleh dekat dalam note kita. Okay, so comel. So, sekarang ni Hana nak share lah dengan hampa produk-produk yang Hana dapat ni. Okay. Okay, item yang pertama Hana dapat. Body scrub. Okay, ni ialah body scrub. Dia duduk dalam bekas secantik molek macam ni. Okay, yang kedua, Hana dapat body wash. Okay, botol secomel ini. Yang ketiga, Hana dapat body lotion. Okay, tweet tweet. Okay, so kat sini Hana dapat tiga produk dari scarlett whitening. Okay, so jom kita tengok. Okay, yang pertama, yang ni ialah body scrub. Okay, body scrub dia main dalam bekas macam ni, secantik macam ni. Okay, so jom kita tengok packaging dia. So, Nai Hana suka sangat, nampak tu. Haa, lawa. Okay, dia tak ada tumpah-tumpahan kat mana-mana pun tak ada. Okay, dalam dia macam ni. Okay, dia dah wrap dengan ni. Apa orang panggil, aku pun tak tahu panggil apa ni. So, ingat, tak ada tumpah, tak ada cacat celah kat mana pun. Hampa tak payah risau lah. Kalau main dari Indonesia ke Malaysia pun tak ada tumpah, tak ada celah. Hampa tak payah risau. Okay, dia sampai dengan selamatnya. Haa, so yang pertama, okay, ni dia ada vitamin E. Okay, dia boleh pakai seminggu 2 ke 3 kali. Okay, so dia pakai 2 ke 3 minit sahaja. Okay, okay, yang kedua, yang ni ialah body shower. Okay, body shower. Kalau hampa boleh nampak dalam ni, kan? Hampa boleh nampak dalam ni. Okay, hampa boleh nampak dalam ni dia macam ada biji-biji tau. So, Hana akan letak gambar dia kat tepi ni bagi hampa terang lagi nampak, okay? So, dia macam ni. Okay, so Hana try tunjuk kat hampa kat sini dulu. Sekejap kita try pakai dia, okay? So, ni. Ya, hampa wangi gila. Hampa wangi sangat-sangat. So, nanti kita akan try lah dia, okay? So, ni yang kedua. Dan yang okay, yang ketiga ni ialah body lotion. Okay, ni ialah body lotion. So, jom kita buka dia dulu. Okay. Kita buka dia dulu. Allah, hampa tengok. Dia, wrap dia macam mana nak buka pun susah tau. Ha, macam mana dia nak tumpah. Ha. So, hampa tak payah risau lah kalau produk ni sampai dengan selamatnya. Tak ada cacat celah kat mana. Okay, so kalau hampa nak beli, hampa tak payah risau. Okay, so kita buka dia dulu. Okay. Dia mai macam ni, botol kecil macam ni. Dia letak lah, dah kecil sangat. Okay, dia 300ml. Okay, 300ml. So, dia ada tempat lock. Okay, tempat lock siap-siap. Nampak apa kita lock macam tu. Ini tempat lock dia. So, kalau kita letak dalam beg kita pergi travel ke, kan tak risaulah dia nak tumpah dalam tepi cik dalam beg kita ke tak. Okay, so apa tak payah risaulah. Okay, so ni dia punya kepik ni untuk lock dia punya ni. Kepala ni. So, hampa tak payah nak risau lah. Hampa punya lotion tertumpah dalam handbag hampa ke dalam beg hampa kan. So, beg kita pun akan selamat lah. Okay. So, nah. Okay, kat sini ada tiga jenis. Ada body lotion, body scrub dan juga body wash. So, jom kita pergi try. Hana dah tak sabar sangat sebab Hana nak share dengan hampa semua. Okay. So, jom kita pergi try. Okay, sekarang ni kita nak try body scrub dulu, okay? So, ni body scrub dia. Jom kita buka. So, ni kita akan buka dia. Okay. Tengok. Wangi weh aku kan dah. Hey, tertarik, menarik lah.
Okay, ni dia putih. Okay, dia putih macam tu. So, jom kita tengok tekstur dia macam mana. Menampak tak? Okay. Ha, dia macam tu. So, kita ambil dia sikit macam tu. Okay, ni kita ambil ni. Okay, kita ambil. So, ni. Kita letak kat tangan kita. Sat, eh. Hana tarik dulu. Okay, jom kita letak kat tangan kita. Sat. Sat, Hana buka cincin dulu. Okay, ni. Okay, kita scrub dia dulu. Okay, kalau hampa nak tahu, dia punya kita ni selalu scrub ni, dia macam kasar, macam pasir yang tu kan. Tapi yang ni dia tak menyakitkan kita punya kulit tau. Ha, kita tak sakit. Selalunya setengah scrub yang Hana pernah guna, kan, bila kita tonyoh tu, sakit tau, pedih. Ha, tapi yang ni dia tak sakit, okay. Dia tak menyakitkan kita punya kulit, okay. So, sekarang ni kan COVID apa semua kan, memang elok lah body scrub ni kan. Sebab apa tau? Sebab kita boleh scrub kita punya apa tangan, badan kita kan, buang kuman-kuman tu. Ha, janganlah hampa scrub hari-hari. Scrub seminggu dua kali ke tiga kali, okey. So semestinya kita kena selalu basuh tangan, okey. So ha, apa ni? Ha, aku bubuh dua-dua tangan terus. Ha, tak apalah kan. So, Ana suka sangat bau dia, memang wangi gila hampa. Wangi weh, wangi. Ha, hampa hampa nampak dah. Okey. So sekarang ni dia dah, orang kata dah melekit apa semua. Okay, dah melekat apa semua, dia dah serap. So, nampak tu dia dah keluar dia punya serdak-serdak dia tu. Hampa nampak tak? Kalau hampa boleh nampak dan ayat ni serdak-serdak dia dah ada. Nampak saya tonyoh, okay. So, kita tarik daki-daki yang duk ada celah-celah tangan-tangan kita ni, okay. Okay, kalau kat badan-badan kita tu, kat celah-celah ke, celah-celah leher ke, celah-celah tu ke, celah-celah ni ke, hampa boleh tonyoh-tonyoh, okay. Semestinya dia tak sakit, okay, dan tak pedih langsung, okay. Yang setengah scrub ni dia pedih tau. Lepas kita tonyoh-tonyoh tu kan, dia pedih sebab kan dia punya macam pasir-pasir tu membuatkan kita punya kulit ni jadi pedih. So, yang ni tak berasa, okay. Tak berasa apa langsung, tak sakit. Okay, so sekarang ni, Ana ada scrub. Seronok lah scrub. Hampa tak dok ni. Ha, dia rasa best dia. Lepas tu dia berbau dia, ya, wangi gila, okey. Okey, sekarang ni kita nak cuci dia dulu, okey. Okey, kita cuci dia dulu. Okey, kita cuci dia dulu, okey. Ha, okey, Hana dah cuci ni. Berasa lembut. Weh, serius weh, rasa lembut tangan Hana. Lembut. Ni. Okey. So, yang ni ada lagi bekas dia. Okey, ni Hana tak tanya sangatlah tadi kan. Hana tanya belum ni tu kita. Okey, sekarang ni kita nak cuci pula dengan body wash ni, okey. So, jom kita tukar air dulu. Okay, jom lepas dah kita cuci tangan tadi, kita dah guna body scrub tadi. So, sekarang ni kita nak guna body wash pula. Okay, body wash ni kalau hampa boleh nampak, dalam dia ada macam biji-biji. Okay, so semestinya dia sangat-sangat wangi tau. Memang Hana, sangat. Okay, kalau hampa nak, okay, kalau hampa nak tahu pasal body wash ni, body wash ni dia ada, tak salah Hana, dia ada 3 flavor. So, yang ni yang Hana dapat ni buah delima, okay. Warna purple ni dia ada got mangga dan juga lagi satu. Tak pastilah apa, nanti Hana letak kat tepi ni, okay. So, dia ada 3 flavor. Yang Hana dapat ni, okay, yang Hana dapat ni buah delima, okay. Buah delima, yok mo sangat-sangat wangi, weh. Hana tak sumpah. Hana tak sumpah tu. Hana sumpah, okay. Mama wangi gila, weh. Okay, jom kita pakai sebab Hana dah excited nak pakai ni. Okay, kita pakai dia. Hampa boleh nampak tak kat dalam ni. Dia macam ada biji-biji, okay. Ha, dia ada biji-biji. So, biji-biji ni pun tak rasa. Bila kita tanya kat tangan kita, tak berasa apa, okay. Kalau kita tanya satu badan kita atau satu malam, satu hari kita pakai, berbau wangi. Wangi gila, weh. Wangi gila. Okay, so, sekarang ni kita cuci dia dulu. Tadi dah kita scrub dia kan. Kita cuci dia. Okay. Ha, okay. Kita COVID-COVID ni kita kena banyak cuci tangan. Okay. So kita cuci lah tangan kita. Okay. Ha, okay. Ha, macam tu. Okay. Okay. So jom kita cuci tangan kita. Okay. Kita cuci tangan kita. Wih, lembut gila tangan aku weh. Aku rasa bersih gila tangan aku secuci, secuci lebaran. Ha, gitu. Betul weh, betul. Bukan nak bohong ni. Orang aku cakap ikhlas tak, ikhlas dari hati ni. Memang lincin dengan lembut dia weh. Aku tak pernah rasa secuci ni tangan aku. Ha weh. Rogi weh kalau hampa tak cuba, memang rogi weh. Kalau sekali hampa cuba, hampa jatuh cinta, confirm hampa jatuh cinta, okey. Ha, nampak ni. Okey. Okay, tangan. Kalau hampa boleh pegang ni sangat-sangat lembut dah, okey. Dari yang tadi rasa kasar ni selembut-lembutnya.
Okay, sekarang ni kita pakai lotion pula. Body lotion. Okay, body lotion ni macam biasalah. Kita buka dulu dia punya lock ni. Okay. So, yang body lotion ni pun dia ada empat level. Empat flavor dia. So, empat-empat flavor tu Hana letak kat gamak kat tepi ni lah. Hampa boleh tengok flavor apa. Okay. So, jom kita buka dia dulu. Okay. Okay, sekarang ni kita cuba dia punya lotion yang sangat-sangat viral sebenarnya lotion ni. Hana dah tengok tangan Hana secuci-cucinya. Hana rasa sebersih-bersihnya. So, sekarang ni Hana nak letak dia punya lotion pula. Lotion dia sangat-sangat wangi. Okay. Sangat-sangat wangi. Hana suka sangat dengan wangian ni. Okay. So, jom kita try. Okay. Ni. Nampak tak? Hana suka sangat wangi dia, okay. So, hampa. Hana nak beritahu memang selepas Hana pakai dia punya scrub. Lepas Hana pakai body wash dia. Okay. Lepas tu Hana pakai pula dia punya lotion ni sangat-sangat berbeza dengan yang ni. Tangan Hana yang ni. Yang ni Hana rasa kasar kat sini tau. Okay. Ni yang ni betul selembut-lembut Hana rasanya. Okay. Selembut-lembut dan Hana rasa sangat-sangat bersih tangan Hana ni. Secuci-cucinya Hana rasa memang memang best gila weh. Kalau hampa tak try, Hana recommend sangat hampa try lah produk ni. Sangat-sangat awesome. Okay, dekat Indonesia sangat-sangat viral produk ni. Oh, rupa-rupanya memang pun lepas ni dekat Malaysia pula akan viral produk scarlett ni. Okay, so kalau hampa nak beli, hampa boleh pick up Shopee ada. Dekat IG dia pun ada. Okay, ni selepas Hana guna. Okay. Ya Allah, weh. Lembut gila dengan wangi dia. Hampa boleh nampak tak beza tangan Hana. Okay. Ha, cerah dia macam mana. Hampa boleh nampak beza kan cerah dia macam mana. Okay. Hampa nampak tak? Okay. Ha. So, memang awesome sangat produk scarlett ni. Okay, dan juga lotion ni tidak melekit. Okay, tu yang Hana paling suka. Ha, kalau lotion ni yang dia tak melekit, memang Hana paling Hana suka. Okay, so hampa boleh nampak kat sini memang tak melekit dan rasa sangat-sangat smooth, sangat-sangat lembut. Okay, so hampa nak dapatkan produk scarlett whitening ni, hampa boleh pergi singgah dia punya IG dekat bawah ni Hana letak. Dan juga hampa boleh pergi beli kat Shopee. Ha. Dan juga Hana letak link dekat bawah. Okay, so hampa bolehlah pergi kat sana, pergi beli produk yang Hana dah tunjuk dekat hampa ni. Okay, sangat-sangat awesome. Okay, okay, Hana nak beritahu kat hampa. Okay, produk ni hampa boleh dapat dekat Shopee Malaysia. Okay, dia dah masuk ke Malaysia. So, hampa boleh pergi dekat Shopee Malaysia lah. Okay, so kalau hampa nak tahu lagi detail-detail pasal produk-produk sektor. Okay, kalau hampa nak tahu lebih detail produk-produk yang Hana tunjuk kat hampa ni, hampa boleh pergi singgah dekat IG mereka, okay? So, IG mereka adalah kat sana mereka tunjuk produk ni apa semua, okay? Hampa boleh scroll kat sana dan boleh carilah apa yang hampa nak cari. Okay, bukan setakat body wash, bukan setakat body lotion dan bukan setakat body scrub saja yang tu ada tau. Dia ada juga serum, dia ada juga cuci muka kalau tak salah Hana. Okay, so hampa bolehlah pergi singgah dekat sana. Okay, so hampa Hana nak share lagi sikit. Okay, sikit lagi Hana nak share dengan hampa. Okay, lagi takut hampa pula tanya kan. Sebelum hampa tanya, baik Hana cakap. Okay, dekat Malaysia dia ada KKM, betul tak? Kalau produk tak ada KKM ni, kita macam was-was nak guna apa semua kan. So, dekat Indonesia dia BPOM. Okay, BPOM ni dia macam KKM juga. Okay, so yang itulah dia punya macam CJ kita lah, KKM apa semua. Dia apa? BPOM. Okay, so hampa tak payahlah was-was. So, kalau hampa nak tahu detail lebih terang, hampa boleh pergi singgah dekat IG mereka. Okay hampa. So, okay hampa, sampai sini je yang Hana boleh share dengan hampa semua. So hampa bolehlah pergi shopping. Okay, wangi-wangikan diri. Ha, gitu. So Hana love sangat dengan dia punya produk. Hampa boleh nampak beza tak ni tangan yang Hana dah scrub, Hana dah bawa lotion, Hana dah cuci. So sangat-sangat lembut dan putih dia sangat-sangat ketara. Okay, ha, maksudlah
kat Indonesia sangat-sangat viral produk dia. Rupa-rupanya sangat-sangat awesome produk dia. Okay. Lepas ni orang Malaysia lah pula berebut dia. Ha, gitu. So, hampa boleh tengok sendiri perbezaan tangan Hana yang dah scrub, yang dah cuci, yang dah letak lotion ni, yang tidak lotion lagi, tidak scrub lagi. Okay. So, hampa boleh bezakan. Ha. So, apa lagi nak tunggu? Cepat-cepat pi beli. Okay. Cepat-cepat pi serbu. Okay. So, yang semestinya dia sangat-sangat wangi, okey. Yang tu yang Hana suka, okey. Dan juga dia tidak melekit, okey. Hana cukup suka dia lotion sejenis tidak melekit, okey. Hana ni memang sangat-sangat cerewet orang dia kalau pakai lotion jenis-jenis melekit, memang Hana tak suka. Okey, ni sekali Hana pakai tengok sangat-sangat lembut dan juga tak rasa melekit langsung. Ha, tak melekit langsung, tak rasa pun macam kita ni pakai lotion, okey. Tangan jadi lembut terus. Ha, gitu. So, dapatkan, okey. So, apa, kita akan jumpa lagi dengan video seterusnya. Hampa jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Share banyak-banyak komen dekat bawah, okey. So, kita akan jumpa lagi dengan video seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Love, love, love.